selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game. Setiap detik umur kalian akan bertambah. Ya bener banget guys, setiap detik umur kalian akan bertambah gitu kan. Dan di sini baru aja beberapa menit Pandu Gaming opening gitu kan. Umurnya Pandu Gaming udah 55 tahun, bayangkan ya. Pak Unat udah encok. Iya, udah putih rambutnya Pak Unat, tapi ganteng banget Pak Unat kalau kayak gini. Kumis dan jenggotnya Pak Unat jadi warna putih juga guys ya. Apa Pak Unat, kenapa rambutnya panik? Umurnya Pak Unat sekarang 75 dan jenggotnya Pak Unat jadi panjang, tapi masih tetap ganteng kalau kayak gini. Dan Pandu Gaming kenapa rambutnya panjang kayak gini deh Pak Unat? Apa Pak Unat, Pandu Gaming jadi cewek sepertinya dan sekarang mungkin udah jadi nenek-nenek. Hai Nek, boleh kenalan gak ya Pak Unat? Aku adalah cucumu kocak. Jangan digombalin. Apa Unat, sini cium dulu. Jangan Pak Unat, kocak gaming, kita berantem nih nanti. Pandu Gaming jadi nenek-nenek salah pik nih guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oh Pak Unat, apa yang terjadi? Pak Unat, apakah udah meninggoy? Apa Pak Unat? Pak Unat encok, ya ampun, encok di kursi roda. Iya, ada-ada aja nih Pak Unat. Aduh, aku dan Pak Unat udah tua banget nih. Nah, apa yang terjadi guys? Kenapa wajahnya Pandu Gaming jadi seperti ini? Apa Pak Unat, kenapa Pak Unat udah nggak ganteng lagi? Oh, umurnya Pak Unat dan Pandu Gaming adalah 160 guys ya. Jadi wajahnya mengkerut. Wah, ini bukan udah mengkerut atau udah tua lagi sih. Ini mah udah jadi mayat. Ini apaan lagi Pak Unat? Kocak Gaming, baru aja opening gitu kan. Umurnya Pandu Gaming udah 179 aja. Pak Unat, teringat dulu pada zaman penjajahan Belanda. Malah nostalgia gitu kan, udah tua banget kita. Dan sekarang apa yang terjadi lagi? Kenapa wajahnya Pandu Gaming kenapa jadi alien mutan? Umur kita sekarang udah 200 lebih Pak Unat. Dan sekarang kita duduk di kursi roda terus guys ya. Sepertinya Pandu Gaming dan Panet ini immortal gitu, nggak bisa mati. Tapi umur kita terus bertambah Pak Unat. Dan di sini juga ada tempat-tempat untuk kita bersenang-senang guys ya. Contoh stair, very easy. Kita akan naik tangga kocak. Kita kan udah tua, kenapa malah naik tangga? Dan di sini tangganya bisa menghilang gitu Pak Unat. Jadi kita nggak boleh berhenti guys. Mungkin aja di atas sana adalah surga. Dan ini adalah ujiannya Pandu Gaming dan Pak Unat guys ya. Kalau kita udah sampai di atas, mungkin kita bisa pergi ke surga. Apa Pandu, tungguin Pak Unat cu. Ya ampun, apa yang terjadi dengan Pandu Gaming? Sekarang malah pakai kerudung gitu kan. Pandu Gaming jatuh guys. Ya jatuh lagi guys. Pandu Gaming harus mulai lagi dari bawah nih. Pak Unat, Pak Unat ada di mana Pak? Dan wajahnya Pandu Gaming ada hitam-hitamnya kayak retak gitu. Ini apa maksudnya guys ya? Apakah kalian ada yang tahu Pak Unat? Pak Unat di mana Pak? Pak Unat udah di atas tungguin Pandu Gaming Pak. Dan ini apa yang terjadi? Oh my mo, Pandu Gaming ternyata masuk neraka guys. Dan sekarang jadi iblis Pandu Gaming. Aku adalah iblis yang siap untuk membantai kalian semua. Di mana kalian semua akan mencabut nyawa kalian. Malah jadi iblis beneran. Gak mau, gak mau. Pandu Gaming gak ingin jadi iblis. Pandu Gaming harus sampai di puncak tangga ini guys ya, agar Pandu Gaming jadi malaikat gitu kan. Dan di sini umurnya Pandu Gaming mencapai 345 guys ya. Oh my mom, ini dinamakan umur panjang guys ya. Kagak meninggoy-meninggoy gitu kan. Dan di sini ada kelahiran kembali. Kita bisa rebit. Umur yang dibutuhkan 60. Ya ampun, dikit banget kocak. Kenapa kita nggak rebit aja dari tadi? Apa Pandu buruan, Pandu encok nih. Iya. Ya Pandu jadi iblis juga Pandu ya. Di sini kita dikasih sebuah piala Pandu. Ye! Piala karena berhasil memanjat tangga. Ya, cuma gitu doang guys ya. Kagak ada gunanya kita naik tangga ke atas. Kirain di atas ada surga gitu kan. Apa Pandu, Pandu udah nggak mampu lagi nih Pandu Gaming. Ayo Pandu sini Pak Unat. Kita akan duduk di kursi ini aja Pandu. Oh, bukan orang tua lagi guys ya. Pandu Gaming mah udah jadi iblis, jadi kuat gitu kan. Tapi wajah kita sangat menyeramkan banget. Oh my mom, sekarang Pandu Gaming jadi apa nih guys? Apakah monster kelelawar? Psss.
Dan di sini sepertinya kita akan melakukan kelahiran kembali aja kali Panat Pandu Gaming, nggak pengen jadi iblis soalnya Pak Una. Dan di sini kalau kita kelahiran kembali, Anda akan kehilangan semua usia Anda dan akan diatur ulang ke usia 0. Satu yang Anda bantah, Anda akan menua lebih lambat. Bukan makin cepet ya, malah kebalikannya guys ya. Makin lambat kita tuanya nanti Pak Una. Jadi di sini kita akan reinkarnasi gitu guys. Oke, di sini Panat Gaming udah reinkarnasi jadi bocil sekarang guys. Wow, umurnya Panat Gaming udah 5 dan sekarang udah 7 dan tumbuh rambut guys ya. Wow, ganteng banget Pandu Gaming. Panat, hai cewek, hai cewek, hai cewek. Iya ampun, beneran cewek dong Pandu Gaming. Ku tendang juga kau Pak Unat ya. Pandu Gaming ini cucunya Pak Unat. Pandu udah gak ingat guys ya, karena kita udah lahir kembali gitu kan. Dan di sini rambutnya Pandu Gaming udah tambah panjang aja. Hai cantik, perkenalkan aku Mister Unat, Mister Unat, Mister Unat. Ya ampun, jangan deket-deket Pak Unat. Mulutnya Pandu bau bangkai. Oke, di sini ada sebuah tangga. Kita akan coba naik ke atas. Ayo Pandu, kita akan coba semua permainannya. Dan di sini kalau kalian dengar suaranya Pandu Gaming agak kurang enak didengar, mohon maaf guys ya, karena Pandu Gaming lagi sakit nih. Pandu Gaming bela-belain buat video untuk kalian semua gitu kan. Semoga aja kalian terhibur. Panat mana, lama banget. Panat sulit banget Pandu Gaming. Soalnya Panat terlalu gendut. Kebiasaan guys ya, Panat itu sulit banget untuk naik tangga. Tuh ngapain, error kali, udah tua Panat. Bayangkan ya Panat tidak encok. Aku udah tua juga nih Panat. Pandu Gaming jadi takut. Ya ampun, jatuh. Iya, lihat tuh Panat udah gak ada rambutnya. Udah botak, tinggal jenggot doang gitu kan. Dan sekarang, ya ampun Pandu Gaming, kenapa jadi nenek-nenek sih? Ini bisa diganti nggak guys? Sepertinya nggak bisa deh. Dan di sini ternyata permainan Squid Game guys ya, yaitu permainan kaca. Semoga benar. Ya ampun, jatuh Pandu Gaming. Bayangkan ternyata salah. Panat, apa kau baik-baik saja? Cantik, diam Panat ya, nggak usah pakai kata-kata seperti itu Pak. Bayangkan Panat udah lupa guys ya, karena udah terlalu tua gitu kan. Dan untuk kelahiran kembali kita membutuhkan umur 70. Udah cukup nih Panat. Kenapa kita nggak rebit dari tadi aja ya? Panat jatuh-jatuh mulu dari tadi. Oke, di sini Panat Gaming udah kelahiran kembali dan jadi bocil lagi, guys. Nah, sekarang umur kita nggak cepat bertambah, guys, ya. Dan sepertinya Panat Gaming akan lahir sebagai seorang laki. Ya ampun, cewek dong, kocak. Dan Panat malah ikutan jadi cewek juga. Ada-ada aja nih, Panat. Hai, cantik. Ayo kita main makeup-makeupan, Panat. Nggak usah mulai, Panat. Ya, aku sliding juga nanti, Panat, lama-lama. Oke, di sini ada permainan apa nih? Button level medium. Dan di sini ada brah. Ini mungkin tombolnya mengeluarkan suara Roblox kalau kita meninggoy guys ya. Brah, brah, brah. Dan gunanya apa kocak? Di sini ada sebuah piala. Apakah kita bisa mengambilnya? Gimana caranya Panat? Kok nggak bisa? Oke, kita akan coba klik-klik terus saja. Tapi ngomong-ngomong sampai berapa gitu kan? Ayo Panat, kita akan pergi ke tempat lain Panat. Di sini ada cut right dan ini medium guys ya. Apakah kita bisa masuk? Butuh 30 kemenangan untuk dimainkan. Panat? Hai cowok ganteng, boleh kenalan nggak Panat? Panat cowok Panat. Panat, aku kan perempuan. Kok kamu bilang aku cowok sih? Ya ampun Panat, udah lupa guys ya, kan udah lahir kembali gitu kan. Dan faktor usia juga nih. Kita udah tua nih Pak Unat. Aku Bu Unat. Main ayunan ya Bu Unat, mengingat masa kecil kita dulu saat kita bersama. Bayangkan game ini bener-bener unik banget sih guys. Dan ngomong-ngomong, kita seribit lagi gak kira-kira Panat ya? Sepertinya gak usah deh, karena sebenarnya makin tua makin bagus sih. Skin kita akan berganti-ganti nanti soalnya guys. Oke, kita akan coba main permainan yang lainnya lagi. Ada perosotan gak ya? Perosotan di mana? Oh, di sini perosotannya. Kita akan coba main perosotan menggunakan kursi roda. Yo ampun, yo ampun. Aduh, encokku sakit banget. Dan Panat juga nih. Iya, bukannya Panat membantu Pandu Gaming. Dan di sini ada Deadly Obi, very hard levelnya guys ya. Oke, di sini kepalanya Panat udah putih sama seperti tadi. Udah kayak pocong aja Pandu Gaming. Panat ngapain Pak Unat? Panat bukannya bantuin Pak Unat tadi. Pak Unat kejepit katanya guys ya. Oke, kita akan obi menggunakan kursi roda guys ya. Padahal kita udah tua banget ya. Ampun. Lihat aja nih guys, rambut nggak ada, bulu mata, alis nggak ada guys ya. Ini bener-bener udah kayak tengkorak gitu kan. Hati-hati Pak. Ya ampun, baru aja dibilang hati-hati Panat udah meninggoy. Yap, nice. Apakah Panat masih hebat main obinya walaupun udah umur 203 tahun gitu kan. Oke, sekarang kita akan melewati planet-planet ini agar kita bisa pergi ke surga. Semoga aja nih, soalnya karakternya Panat ini udah bosen hidup guys ya.
Lihat aja nih, soalnya semakin lama, semakin tua, dan semakin menderita karakternya Pandu Gaming. Lihat aja, wah ini apaan kocak. Sebel banget Pandu Gaming dengan karakter yang ini. Oke guys, umurnya Pandu Gaming di sini udah 300 tahun, udah 1 abad. Ya ampun, jatuh lagi kocak. Hati-hati Pauna, jangan sampai jatuh. Apa pernah, tenang aja, Pauna kan hebat. Siap Pauna. Oke, kita mulai lagi, kita harus berhati-hati. Ya Pauna jatuh. Baru aja Pandu Gaming bilang hati-hati. Ya ampun, jatuh juga Pandu Gaming. Butuh 50 tahun loh sampai di atas itu. Masa jatuh gitu kan, sia-sia 50 tahun kita Pauna. Dan sekarang umurnya Pandu Gaming genap 400 tahun guys. Dan di sini Pandu Gaming punya sayap ya, tapi sayangnya Pandu Gaming gak bisa terbang. Ya ampun. Dan sekarang umurnya Pandu Gaming 500 tahun guys. Dan sekarang Pandu Gaming jadi iblis guys ya. Iblis banteng gitu kan. Tapi ini warna biru coy. Oke, kita lompat. Hati-hati Pandu Gaming. Yap, nice. Ayolah, masa Pandu Gaming gak bisa sih? Pasti bisa. Nah, di sini yang sulit guys. Ini kayaknya jauh deh, beda dengan yang ini guys ya. Oke, kita akan coba lebih ke pinggir lagi. Ke pinggir lagi. Sekali lagi. Nice. Lompat. Oh my mom, fix udah gak bisa tuh guys ya. Pandu Gaming udah coba 20 kali sepertinya, dan di situ ada banteng Paunat. Apa Paunat? Ayo kita saling seruduk Pandu Gaming. Rasakan nih Paunat. Ciar. Ciar. Paunat encok. Iya. Sampai tulangnya kelihatan guys. Encoknya Paunat keluar dari tubuhnya Paunat. Emangnya nggak sakit Paunat tuh tulang keluar? Apa Paunat aman-aman aja, tapi biasa agak-agak nyeri sih. Agak-agak nyeri dikatain Paunat. Paunat, di situ ada jungka-jungkit Paunat. Yuk kita main jungka-jungkit Paunat. Oke, kita main jungka-jungkit. Dua iblis mengenang masa lalunya. Yeay, asik banget Pak Unat main jungka-jungkitnya. Yeay. Dan di sini umurnya Pandu Gaming mencapai 600 tahun, guys. Kenapa nggak berganti skin lagi, Pak Unat ya? Apa, Pak Unat mungkin tunggu 100 tahun lagi. Dan ngomong-ngomong, totalnya lebih dari 50 tahun kita main jungka-jungkit tadi, Pak Unat ya. Dan di sana ada taman bunga, Pak Unat. Ayo, Pak Unat, kita mengenang masa lalu kita. Pada saat waktu kecil kita bermain-main di taman, di sawah, cari jangkrik gitu kan. Siapa nih waktu kecilnya main jangkrik? Pasti kalian gak pernah kan. Apa Panat? Wah indah banget Pandu Gaming. Iya Panat, keren Panat. Apa Panat? Ah, sakit banget pantatku. Emangnya kenapa pantatnya Paunat? Apa Panat? Disengat lebah. Ada lebah. Ayo Panat kabur, Paunat kabur. Walaupun wajah kita menyeramkan seperti ini, tapi kita takut lebah guys ya. Oke, sekarang kita akan coba keliling map ini. Anggap aja kita keliling dunia guys ya, menjelajahi dunia. Oke guys, setelah 100 tahun perjalanan kita mengelilingi dunia, akhirnya kita bertemu dengan desanya Paunat guys ya. Wah, masih asri di desa ini Paunat ya. Di situ masih ada kincir anginnya, dan di sini rumah-rumahnya khas pedesaan gitu. Kita bisa masuk nggak Paunat? Apa Paunat nggak bisa Pandu Gaming, udah dikunci. Ayo Paunat, kita mengelilingi dunia lagi Paunat. Dan di sini skinnya Pandu Gaming udah nggak berganti-ganti lagi guys. Padahal alasan Pandu Gaming nggak rebit agar bisa melihat perubahannya Pandu Gaming setiap tahunnya, tapi ternyata udah nggak berubah lagi nih. Oke, Paunat, di sini ada permainan Squid Game yaitu Red Light dan Green Light. Udah lama banget kita nggak main Paunat ya. Terakhir kita main kapan Paunat? Apa Paunat? 750 tahun yang lalu Pandu Gaming. Wah, udah lama banget. Butuh 15 kemenangan untuk dimainkan. Ya, kita nggak bisa main dong kalau gitu. Apa Paunat? Kan ada game pass-nya. Oh ya juga ya Paunat ya. Oke, kalau gitu kita akan coba beli game pass yang 50 kemenangan, harganya 499 Robux guys ya. Mahal banget coy, tapi Pandu Gaming akan beli guys demi kalian semua nih. Like video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian umur panjang. Oke, sekarang kita akan coba berikan kepadanya kemenangan kita. Ya, kenapa balik lagi kocak? Bentar dulu. Oh, ini dia permainannya udah dimulai. Jangan gerak Paunat. Ah, Paunat berat banget Pandu Gaming. Ayo jalan-jalan Paunat. Ya, kaget Pandu Gaming tiba-tiba meninggoy gitu kan. Oke, kita mulai lagi. Coconut, kocipila, penedat. Nah, ya ampun, meninggoy lagi. Pandu Gaming gak dengar suaranya, guys ya. Oke, kita akan coba besarin suaranya terlebih dahulu, guys. Dan suaranya udah berganti, Paunat ya. Lululul, apaan kocak? Aneh banget. Jangan kentut dong, Paunat. Oke, kita jalan. Lulu, oke. Ya ampun, dia gak nyanyi, Paunat. Cuma lululul doang. Oke, kita tunggu dia berbalik. Lulululululululul. Lo.
ngagetin gitu kan. Ya mending gue Pandu Gaming kocak. Asli nyebelin banget cara nyanyinya. Apa mana beda dengan 850 tahun yang lalu Pandu Gaming. Ya ampun mending gue lagi. Nyebelin banget. Ya mending gue lagi. Baru aja gerak dikit. Oke pelan-pelan. Nice. Jangan gerak dulu Paunat. Kita akan seruduk dia guys ya. Kami adalah Banteng Biru. Ya ampun mending gue lagi. Oke, sedikit lagi guys. Sedikit lagi kita akan menang. Dan kita akan seruduk dia guys ya. Karena dia sangat menyebalkan. Pandu Gaming butuh 200 tahun hanya untuk sampai di sini. Yeay, Pandu Gaming menang. Kita ambil kemenangannya. Kita mendapatkan 6 kemenangan guys. Lumayan lah ya. Agar kita bisa mencoba permainan yang lainnya. Sebentar lagi umur kita akan 1000 tahun nih Pak Unet. Kita harus merayakannya Pak Unet. Apa malah kita harus membeli kue dan lilin terlebih dahulu Pandu Gaming. Tapi di mana Pak Unet? Di sini nggak ada kocak. Ya ampun, ayo Pandu kita akan coba main roller coaster dikit lagi guys ya. Dan 3, 2, 1 ini dia. Wow, Pandu Gaming dan Paunat berumur 1000 tahun guys. Lihat nih, dan mata kita kenapa kayak gini Paunat? Apa Pandu kita udah jadi dewa Pandu Gaming? Yang bener aja dong kocak. Dan sekarang kita akan coba main roller coaster Paunat. Let's go. Hey kalian, ayo main roller coaster. Ups Pandu Gaming lupa, sepertinya mereka tidak memiliki kemenangan seperti kita, Paunet ya. Kemenangan kita udah banyak, Paunet, karena kita adalah dewa gitu kan. Oke, sekarang kita akan bermain roller coaster, guys. Kira-kira kita butuh berapa tahun untuk memainkan Paunet kocak gaming. Gak usah dipencet-pencet kayak gitu dong. Gak usah ditambah kecepatannya, Paunet. Pada game pusing nih, Paunet muter-muter. Udah, Paunet turun. Ada-ada aja, ya ampun. Jangan dicepetin tadi, Paunet. Soalnya untuk pergi ke sana aja kita butuh berapa tahun gitu guys ya. Menyebalkan banget. Oke guys, sekarang kita meluncur lagi. Tangannya Paunet diam Paunet ya. Apa Paunet, kan kita dewa Pandu Gaming. Seharusnya kita nggak perlu takut. Emang nggak perlu takut Paunet. Tapi kalau jatuh capek Paunet, jalan lagi ke sana butuh 30 tahun dari sini sampai ke sana guys ya. Ya ampun, kalau dipikir-pikir berarti lambat banget jalannya Pandu Gaming guys ya. Oke kita meluncur guys. Yee, asik banget. Jangan kentut dong Paunet, ini udah seru-serunya gitu kan. Apa Paunet, kapan lagi kentut di ketinggian. Ya ampun. Dan ini dia guys, kita akan segera sampai di puncak roller coaster ini. Kita udah sampai di surga Paunet. Anggap aja guys ya. Ya ampun ya. Paunet turun Paunet. Hampir aja Paunet. Dahlah Pandu Gaming gak akan turun Paunet. Apa Paunet, jangan tinggalkan Paunet Pandu Gaming. Paunet encok nih. Paunet kan dewa Paunet, mana mungkin bisa encok gitu kan. Apa Paunet, oh ya juga ya. Oke, kita mendapatkan kemenangan kita, guys. Dewa Pandu. Ya, kenapa yang terjadi? Kenapa teleportasi ke sini? Ah, nyebelin banget. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya tentang perjalanannya Pandu Gaming dari umur 0 sampai 1200 tahun, guys. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, Dewa Pandu Gaming dan Dewa Pandu memerintahkan kalian untuk like video kali ini dan jangan lupa untuk di komen dan di subscribe. Bye bye.